Oke, kawan-kawan, selamat pagi. Hari ini saya akan menunjukkan sebuah video bagaimana cara kita untuk menservis throttle body. Cip, boleh tanya satu soalan gak, Cip? Boleh tanya satu soalan? Boleh, boleh, boleh. Kenapa kita perlu servis throttle body? Kenapa kita perlu servis di throttle body? Sebab ini timing juga ya, timing juga. Ini sebabkan satu punca-punca dia timing bermasalah daripada ini juga. Ya, daripada throttle body. Kalau throttle body dia ada macam ada tersumbat-sumbat, macam ada kotor, memang begitulah, selalunya RPM itu tidak berapa stabil lah. Oh, kira begitulah. Nah, jadi itu kita kena try service dulu lah. Oh. Sebelum kita apa mau beli baru, daripada beli baru kita service dulu, ambil cost yang rendah dulu. Untuk anulah budget lah. Oke. Habis ini lepas cuci macam ini kita tiup dia. Last. Oke.